Siapa yang tahu Widodo Kaset? Tentu sebagian dari Sobat Walkers tahu toko kaset legendaris yang berada di sekitar perempatan Lampu Merah, Jalan Panglima Sudirman. Ada yang bilang toko ini surganya kaset bagi penggemar musik era 90-an. Tak seperti era milenial yang semuanya serba digital, era 90-an semua masih butuh kaset secara fisik. Ketenaran Widodo sebagai toko kaset memang tak ada duanya di Bojonegoro. Meski bangunannya tampak minimalis, namun pengunjung yang datang ternyata tidak hanya dari seputar wilayah Bojonegoro. Banyak kolektor kaset yang datang dari luar daerah. Kim Beng Lim atau akrab disapa Kim bercerita, toko kaset miliknya mulai berdiri di Bojonegoro sekitar tahun 1979. Dahulu toko ini merupakan satu-satunya distributor kaset tape maupun VCD di Bojonegoro yang ramai pengunjung baik dari dalam maupun luar kota. Uniknya lagi, meski kini eranya musik digital, Widodo Kaset masih tetap eksis, serta masih ramai dikunjungi para kolektor musik jadul. Terkadang ada 5 hingga 10 kolektor dalam sehari yang membeli kaset miliknya. Menurutnya, para kolektor lebih banyak mencari kaset lagu barat, tembang kenangan, baik Kus Plus maupun Iwan Fals. Untuk harga di toko legendaris ini bervariasi, mulai dari yang ribuan hingga ratusan ribu.